Oke ya, di part waktu pas tahap pendempulannya nggak saya video, langsung saja ke tahap setelahnya. Ini udah didempul ya. Ini udah didempul teman-teman. Ini masih belum kering. Wah ini masih belum kering. Ini nanti digosok, diamplas sampai halus. Barulah ke tahap pemoksian, pendasaran, pewarnaan. Dan ini tutupnya kreatif banget, pakai gear. Pakai gear ini. Loh kan, kreatif. Ya. Tapi gimana ya? Kalian sendirilah yang bisa menilainya. Tutupnya bensin ini, gear pakai gear sepeda motor, dan ini tempat apa keluaran bensinnya ke karburator. Ya udah, ini masih belum kering, nunggu kering barulah diamplas. Oke. Lanjut sajalah ke tahap selanjutnya. Setelah dipoksi, ini kan udah kelihatan banget teman-teman yang gak rata. Bekas amplasannya ada yang gak rata gitu, didempul lagi, dicari mana yang masih belum halus. Entah kayak ada jeglongan-jeglongan, kayak goresan-goresan kecil gitulah. Kalau bahasa Maduranya namanya jeglongan, entah bahasa Jawanya ya jeglongan.
Oke, teman-teman, ini warna hijau ninja maksudnya. Dicampurin warna kuning. Loh, kuning kan? Ini aja lah. Ini warna kuning asli yellow dan ini green. Green ninja, kalau biasanya bilang di toko cat ya si warnanya hijau ninja gitu aja. Dicampurin hijau sama kuning, dicampurin jadinya seperti gini, teman-teman. Bolu. Ya tergantung pencampuran masing-masing sih. Kalau sebenarnya kalau hijaunya lebih banyak, ya pastinya agak ke hijau-hijauan. Kalau kuningnya lebih banyak, ya kuningnya ini ke kuning-kuning. Ya tergantung selera masing-masing lah. Ini akan dicatkan ke warna motor BMX. Mau diberi warna ini. Luar mana? Terus dia. Ini dia teman-teman. Ini proses penjemuran ya. Habis pengecatannya udah dua lapisan. Pakai dasaran silver dan pelapisan yang pertama sama ini dan keduanya ini juga. Ini warna bolu, pencampuran atau warna yang dicampur. Warna pakai warna kuning sama hijau pupus atau biasa dibilang sih hijau ninja. Jadinya seperti gini.
Hampir sama sih dengan warna lemon, warna kuning lemon maksudnya. Hampir sama, tapi ini agak ke hijau-hijauan dikit lah. Nah, contohnya seperti gini. Ini pangkonnya pakai warna abu-abu metalik, tapi agak kegelapan dikit, agak kehitaman lah. Loh, ini masih belum di clear teman-teman. Ini sih rencana mau ke tahap clear. Gimana proses clearnya? Ya, simak lagi videonya, oke? Thank you.
finishingnya sudah selesai teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak videonya sampai akhir ya. Dan ini semuanya sudah terpasang kecuali gas-gasannya itu yang belum, ke arah karburatornya, listrikannya ya juga belum. Ya, saya undur diri sampai di sini saja dulu. Oke, salam.